Detik bersejarah tercipta apabila Parlimen Malaysia dengan kerjasama RTM meletakkan sisipan jurubahasa isyarat dalam program langsung dari Parlimen. Senator yang mewakili orang-orang upaya OKU, Rasadiba Radzi berkata, usaha tersebut selari hasrat meningkatkan kebolehcapaian OKU pendengaran kepada maklumat termasuk isu semasa yang dibincangkan wakil rakyat di Parlimen. Program ini disiarkan secara langsung selama 2 jam bermula pukul 10 pagi di TV1, saluran berita RTM dan platform digital RTM. Dengan menyebut yang berhormat Johor Bahru. Jadi ketika ini Persatuan Jurubahasa Isyarat Malaysia, mereka mempunyai Sign Language Interpreter, Jurubahasa Isyarat yang berpengalaman dan bertauliah untuk membuat apa orang kata terjemahan, translation untuk orang-orang pekak yang ingin mengikuti sesi Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Jadi saya hari ini ingin orang kata berkongsi kegembiraan ini buat komuniti kami, terutamanya komuniti orang pekak yang selama ini tidak dapat berpeluang untuk apa orang kata mengikuti apa yang sedang dibincangkan di dalam Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara di Parlimen Malaysia ini. Beliau yang juga Presiden OKU Central turut meminta semua OKU agar segera mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ia bagi membolehkan mereka menerima bantuan yang disediakan kerajaan.